Bapak Ibu, selamat pagi. Wanyambe. Mari kita mendengarkan Injil Tuhan untuk mengawali hari ini. Injil Tuhan ini diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 16 sampai dengan 20. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para murid-muridnya. Sesudah itu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan di hari ini berkaitan dengan setiakah aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Dengan perkataan ini, Yesus mengharapkan agar para murid tidak sombong, tetapi senantiasa rendah hati. Kerendahan hati tidak sama dengan berkecil hati atau minder, tetapi berbesar hati bahwa dipilih dan diutus. Tidak juga menjadi sombong, mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi bersandar pada rahmat dan kekuatan Tuhan. Menjadi murid Kristus berarti kita siap untuk menghadapi tantangan dan kesulitan. Yesus tidak menjanjikan hidup yang nyaman, namun ia menjanjikan penyertaannya yang tak pernah berkesudahan. Panggilan hidup menjadi murid Kristus dan diutus bukan untuk memperoleh sukses duniawi, melainkan untuk memperoleh kemuliaan ilahi, sebagaimana yang sudah Kristus telandarkan kepada kita. Yesus juga menghendaki agar kita menjadi murid yang rendah hati, dan dengan demikian kita berani mewartakan dia. Sebab dengan sikap inilah kita akan mengalami betapa rahmat-Nya mengalir tanpa henti, meneguhkan dan menguatkan kita dalam perjalanan di dunia ini. Dan seorang yang rendah hati akan dibimbing untuk menjadi bijaksana. Kapan ia akan berkata-kata dan kapan ia akan berdiam, dan kapan ia akan menjadi pendengar. Allah tidak salah memilih kita menjadi dutanya. Justru dalam kelemahan dan keterbatasan kitalah kekuatannya menjadi sungguh sangat sempurna. Yang dituntut dari kita adalah melihat dengan mata Allah, mencintai dengan hati Allah dan mendengar dengan telinga Allah, juga melangkah dengan kaki Allah dan bertindak seluruhnya dengan tangan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengingatkan kita bahwa kita adalah utusan. Kita adalah hamba. Sebagai utusan atau hamba, kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kita, yaitu Allah sendiri. Kebaikan kita itu bukan milik kita. Kebaikan kita itu milik Allah semata. Kita berpartisipasi dalam kebaikan Allah itu. Setelah kita bersekutu dan berrelasi dengan Allah, kita berpartisipasi dalam kebaikan-kebaikan Allah. Karena kita telah berpartisipasi di dalam Allah, maka kita pun diutus dan diperintahkannya untuk membagi-bagikan kebaikan itu kepada semua orang. Kita diutus untuk membangun kerajaan Allah dan tugas-tugas pekerjaan kita masing-masing dan dalam kesatuan dengan gereja Roma yang kudus. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar di pagi hari ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini.
Mampukan kami memandang kemurahan-Mu dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasihi dan kita doakan, seluruh aktivitas kita di hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.